Tuan Sri Dipertua, sekarang ini untuk rekod, pekerja asing yang sah berada dalam negara kita yang memegang pas lawatan kerja sementara ni, yang sah, jumlahnya 2.1 juta. Baik, ya? Jadi bila kita buat serbuan, kita tangkap, proses pertama apa kita lakukan? Kita buat pemeriksaan. Dia akan jatuh kepada, pertama, tiada dokumen. Yang kedua, dia overstay. Atau yang ketiga, dia salah guna pas. Dia ada pas lawatan kerja untuk kerja ladang. Tapi dia kerja kilang, umpamanya. Ada juga bila kita periksa, dia ada dokumen yang sah. Jadi, rekod kita sekarang adalah bagi setiap 100 tangkapan orang asing yang kita buat, 100 tangkapan, kita dapati yang tak lengkap dokumen, yang overstay dan yang langgar salah guna pas adalah sekitar 20%. Bermaksud setiap 10, 8 itu adalah mereka yang hadir di sini secara sah. Jadi kerana itu yang berhormat perhatikan bahawa kalau hari ini dia ditangkap, setelah Jabatan Immigration lakukan pemeriksaan, dia ada dokumen yang sah. Tentulah pilihan kita lepaskan dia. Kalau tak ada, kita terus ke Depot Immigration. Kita buka IP, Investigation Paper, kita serah kepada DPP, kemudian berakhir kepada pendakwaan, kemudian hukuman due process seterusnya berlaku. Jadi itu menjelaskan keadaan yang berhormat gambarkan tadi. Selepas operasi pagi tangkap, petang dia ada balik umpamanya. Saya sebutkan bahawa bagi setiap kes yang kita tahan, 80% itu mempunyai dokumen yang sah. Manakala 20 lagi jatuh kategori yang saya sebutkan tadi. Tak ada dokumen langsung, berlaku pelanggaran pas mengikut peraturan immigration ataupun overstay terlebih tinggal. Terima kasih. Baik, saya jemput kita hari. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Menteri. Saya setuju dengan Kelang tadi, MP Kelang tadi, yang mana kalau Menteri kata bila diperiksa ada dokumen-dokumen, kemudian dia boleh datang balik. Tetapi yang berlaku di Parlimen saya, tahun lepas saya sudah mengadu bahawasanya di Kampung Kubantin, kalau Menteri tak lupa, di kawasan Meloh. Jadi di kawasan Kubantin ni terdapat lebih kurang dalam 300 orang masa tu. 300 ke 500 macam gitulah. Kemudian bila saya bagi tahu dalam dewan ni, terus immigration buat tindakan. Malangnya, selepas 2 minggu mereka datang balik tetapi dengan jumlah yang bertambah. Sekarang ni saya dilaporkan oleh wartawan dari tu, edisi siasat. Dia telefon saya, dia kata ini yang Datuk apa ni mention dalam parlimen hari tadi. Dia kata sekarang dia bertambah sampai 1000, lebih kurang 1200. Jadi saya minta menteri menjelaskan kenapa boleh jadi macam itu. Okay. Adakah seperti yang MP Kelan itulah kemungkinan tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketere. Ketere, Tuan Cik Betul bangkitkan kes yang spesifik. Saya alu-alukan untuk maklumat itu diserahkan kepada saya. Saya bagi jaminan kepada pengarah Jabatan Immigration Kelantan. Saya akan dapatkan jawapan yang lebih lengkap. Hotspot di Kelantan tu di mana? Di Ketereh ke? Pengkalang Kubur ke? Di Paluh Rawa ke? Kapur Kemucuk ke? Ya. Kita boleh tahu kat mana. Dan saya boleh berikan statistik yang berhormat maksudkan. Kalau di sana berlaku umpamanya berulang kembali insiden dan dikuatiri ada elemen isu-isu integriti misalnya, itu lebih-lebih lagi saya pohon diangkat pelaporan kepada saya. Sebab saya fikir dalam agensi penguatkuasa seperti immigration yang menguruskan isu pendatang asing, lebih-lebih lagi isu integriti adalah menjadi keutamaan kami. Saya bersedia, Menteri, untuk bagi maklumat kerana perisikan immigration, speaker, saya beritahu perisikan immigration itu adalah anak murid saya. Dulu saya pernah mengajar. Ketere, tak suap kan, Menteri. Saya lagi minum kopi kat luar.